Iya, mobil gua T31, akhirnya gua ambil T31 Nissan X-Trail tahun 2009. Dan kemarin ada kejadian lucu juga. Kemarin gua tuh beli ban. Oke, kita sekarang cari ban buat mobil gua X-Trail yang baru. Kita arungi kota Bandung ke Jati Handap. Barangnya di Jati Handap, gua beli bekas masih 95%. Ini kaca film bening, depan bening hijau, belakang hitam. Jadi ala-ala VIP gitu. Ngomong-ngomong, gue kayak Fajar Lucky Tulen nih begini. Apa kita samperin orangnya aja apa? Telepon ya. Sekarangnya dia di mana ya? Gue udah nelfon si Fajar Lucky Tulen kalau lo sering nonton vlognya. Dia kan jual beli mobil sambil ngevlog kayak asik juga. Kadang-kadang gitu ngeliatin dia beli mobil, jual beli mobil gitu. Jadi kadang-kadang kabita kalau orang Sunda bilang tuh jadi kepengen ngeliat dia. Sebenarnya gue sering ngongkrong bareng sama dia, nggak pernah divlogin aja. Jadi orang-orang bilang vlog sama gitu. Kadang-kadang tuh ke bengkelnya sini nih, yang di tempat detailingnya dia sama tempat cuci mobilnya, gue sering banget karena deket sekolah anak gue di Summarecon kan, tempat Summarecon. Dan sekarang nanti kita janjian kayaknya di kota. Gue ngambil barang lumayan jauh nih anjing, jadi handap gila naik-naik ke atas, tapi seru banget sih jalanannya ke atas ke gunung gitu. Tapi yang jadi masalah adalah HP gue mati. Masih bagus nih, oke. Tapi masuk di mana? Ah, mesti ke Batul. Ah, Batul. Ya, mesti ke Batul. Dan ternyata banyak iya kegedean ya, nggak bisa masuk di X-Trail. Gue harusnya beli 235, 65, ring 17. Dan akhirnya gue balik lagi ke Viadek untuk tuker tambah lagi men. Gue beli ban, terus gue salah. Terus ya gue tuker tambah sama yang lebih bagus. Ya nggak apa-apa, itu pengalaman gue. Karena gue baru main X-Trail, karena gue baru main mobil-mobil kayak gini. Jadi ya kebodohan gue kemarin sampai ke gunung-gunung juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, ambil main seru dan nyobain. Mobil nanjak ternyata enak banget. CVT-nya masih enak banget dan... Diki, X-Trail kita cari. Wah. Iya, bagus. Orang kira udah ngeblok. Ini NKI-nya. Kayak tulang ya? Tidak, kayak tulang. Spider. Spider-nya? Tapi kayak bisa. Atas tuh FD. Model FD aja. Oh, nyoba FD. Terus blok DT. Ngeblok aja tuh. Nusiga speedline gitu. Speedline gitunya. Speedline T. Gak sabar gue pengen coba fitting-fitting velg. Coba dulu ya. Kalau ada rezekinya beli, tapi kalau gak cocok gue gak beli. Kita di Aneka Jaya. Ini langganan gue, ban. Di sini men. Bentar. Ini 16, harus mentok-mentok kaliper nih biasanya. Tapi ini enggak sih, cuman gue harus beli ban lagi, kemahalan menurut gue. Jadi gue beli ban ini aja. Ban AT Dweller 22565. Ah, pasangin di situ biar ganteng. Langsung cakep, Bray. Ya, suka pakai jaket. Dan gue juga ketemu sama si Fajar Lucky Tulen yang keracunin gue. Gue nontonin vlognya mulu ketika dia ngambil mobil Escape apa segala macam. Gue nontonin mulu karena menurut gue seru aja gitu nontonin dia hunting barang, jual apa namanya informasinya segala macam. Akhirnya gue keracunan pengen beli T31. Soalnya di vlog dia jual T30, tapi dalam hati gue anjir sebenarnya gue pengen T31 karena lampunya lebih lonjong belakang dan lebih bagus menurut gue ya. Jadi gue memutuskan untuk udahlah beli T31. Dan kemarin kita akhirnya janjian ketemu di tempat kaca film. Ah, si Kasep. Nih, orang yang ngeracunin gua nih. Mana mobil mana? Mana kering? Iya. Oh, enggak nih. Oh, Escape ini. Gen 3 nih. Gen 3. Mulai kasih. Mulai kasih mau nanya. Siga mana ya? Kita kadang-kadang nongkrong tapi enggak pernah nge-vlog. Iya, benar. Tuh. Karena hari ini setengah na orang dulu. Tuh. Anjing, mana Pak? Ya gue Bray. Ternyata pakai AT dual AT Bristol langsung berubah aja, Ren. Pasti. Langsung berubah anjing, langsung keren banget. Tinggal nyari file kaleng doang. Mungkin dia ada, ntar kita ngobrol lagi dan iya. Yeah. Ini dia Fajar, Fajar Juhri. Ini semua gara-gara Lucky Tulen nih.
Tinggal pelek kalengnya. Ini tuh bawaan 215. Iya, terus enggak apa-apa 225 nih. Apa-apa. Ya lebih gendut. Dua atas. Iya, ke atas turun. Oke. Okay. Dia tadi pagi gua antar Naya sekolah. Oke, sekarang kita langsung cuci mobilnya. Kita lihat lagi ketika ban udah diganti pakai ban AT235 dueler Bridgestone ring 17. 23565 ya. Kita cuci mobilnya karena dari beli belum pernah dicuci. Itu tadi habis nyuci mobil dan langsung kelihatan beda ketika pakai ban AT dueler dari Bridgestone. Jadi ya udahlah, gitu aja main vlog hari ini kayaknya untuk pengenalan gua ke X-Trail gua ini. So, kita ketemu di vlog selanjutnya. I think that's all for today, teman-teman. Terima kasih udah nonton dan I'll see you next vlog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.